ini piro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Alhamdulillah. Gak ada yang sakit hati? Alhamdulillahirrabbil. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Selawat dan salam senantiasa dan selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita idolakan, kita hormati, kita takzimi. Pada pagi hari ini tujuan kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, kita niat selawatan, kita niat nyaji, mudah-mudahan semua yang kita lakukan dapat mendatangkan barokah dan rahmat untuk kita semua. Maka dari itu, saya pikir saya tidak berpanjang lebar, kita langsung mulai selawatan, niat dalam hati masing-masing, sebutkan hajatnya, sebutkan niatnya. Mudah-mudahan semua hajat dan niat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kullunya tin salihan wa syamilah wa ila qadrati nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ثم إلى جميع أولياء في هذه البلدة في هونغ كونغ وأصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ هشام أشعري وجميع ذريته وجميع مؤسس نهضة العلماء ثم إلى روح الحجر والده ثم إلى روح والدنا والدكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن نلتقي الشيخ بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وخصوصا ثم إلى الشيخ عبد الرحمن محمد الدبعي والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا رحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم كم الدين يا كم الاستعانة استجب. إما لطالين أمين قبول إن شاء الله. sekarang kita niat salawat. Tersatu dua. Nanti atau nanti juga. Halo. Hai. Ni hao. Kira pertama selawatan requestnya apa kira-kira? Lambat tahu. Tapi suaranya enggak boleh falus. Oke. Coba dulu. Kurang enak. Kurang tinggi. Aman ya? Tinggi lagi dikit ya? Tinggi enggak keluar. Jeblok. Sekarang sambil diangkat tangannya ke sebelah kanan. Waktu hehe-nya diganti ay. Waktu ha-ha-nya diganti. Oke. Coba. Ay. Langsung main. Aeee.
nyadar. Kamu ini sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Gini loh maksudnya. Beliau termasuk juriannya Rasulullah, Habib yang memang luar biasa, multi talenta, suaranya bagus. Ini beliau, beliau harus kita viralkan. Setuju? Ini penerus, generasi penerus, apa namanya, generasi penerus. Bukan. Kita kan seumuran. Generasi penerus untuk melantunkan dan menyenangkan sholawat-sholawat Nabi. Jadi harus terus ada figur-figur kayak beliau. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, untuk terus istiqomah mengajak kita semua para umat untuk gemar bersholawat, mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita benar-benar mendapatkan cintanya Rasulullah dan kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Udah nulis bersama seluruh panitia khususnya untuk majelis zikir ilham. Pertama kami dan kita semua mengucapkan selamat milad untuk majelis zikir ilham yang ke 21 Dirgahayu, Majelis Zikir Ilham yang ke-21. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk umat, makin barokah untuk semua. Membawa seluruh pengurusnya, jamaahnya menuju keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan di dunia wal dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Dan harapan saya, meskipun nanti misalnya Bunda Nuri sudah tidak ada di dunia ini, bukan cepat atau lambat, pasti bukan cuma Bunda Nuri, Abah Anza juga pasti akan mati, cuma kelihatannya lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuri sudah purna tugas di Hongkong, ini kan gak mungkin selamanya beliau berada di Hongkong. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya majelis zikir ilham tetap eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Dari banyak majelis yang ada di Hong Kong, saya perhatikan majelis zikir ilham ini luar biasa, bisa menjadi fasilitas dari para ulama, para ustaz, para gus, para kiai yang haluannya ahlu sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham keren, tepuk tangan untuk majelis zikir ilham. Keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh, gak usah undang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat majelis zikir ilham aneh-aneh, saya langsung soal ke Habib Syekh, saya langsung matur, gak usah ralu lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris, semoga sampai umur sehat walafiat. Nah, sama sekalian, kita sebentar lagi, ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja. Jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerik-keriknya, terus gasmu jadi kopior. Saya takut.
Soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral. Dasku momen dasku. Dasku momen. Setelah itu viral lagi dasmu etik, dasmu etik, dasmu etik. Makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah. Saya kemarin itu nggak tahu dititipi barang. Jadi Dewi Barang sama Bunda Nulis itu yang bawa saya loh, itu saya yang bawa, padahal yang jualan dia, terus keuntungannya juga di dia, tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir membawa baju. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti terus hati kita bersinar, terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah di alam kubur yang gelap gulita, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. So, namanya yang ceramah Anwar itu artinya beberapa cahaya. Kalau dia kan cuma nur istiqomah, nur itu satu cahaya. Kalau Anwarun banyak cahaya. Jika tidak lebih padam aku daripada dia. Mohon Allah, saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, okay?